Halo sobat AC Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai daftar pemain Persib Bandung untuk berlaga di Piala Walikota Solo 2021. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Ya, berikut ini merupakan daftar skuad Persib Bandung untuk Piala Walikota Solo 2021. Di posisi penjaga gawang akan diisi oleh Muhammad Nasir dan Imade Wirawan. Selanjutnya untuk posisi pemain belakang akan diisi oleh Nick Wipers, Ahmad Juprianto, Victor Igbonevo, dan Ardi Idrus. Dan pemain belakang yang terakhir akan diisi oleh Bayu Fikri, Hen Herdiana, dan Supardi Nasir. Sedangkan untuk posisi pemain tengah atau gelandang akan diisi oleh Deddy Kusnandar, Beckham Putra, Saiful, dan Syafril Lestaluhu. Dan selanjutnya, untuk posisi winger akan diisi oleh Pets Butuan, Erwin Ramdhani, dan Esteban Vizcara. Dan winger yang terakhir akan diisi oleh Febri Haryadi dan Ezra Walian. Dan yang terakhir untuk posisi pemain depan akan diisi oleh Wender Lewis dan Geoffrey Castillion. Oke, sekarang kita masuk ke perkiraan susunan formasi yang akan digunakan Robert Albert di Piala Walikota Solo 2021. Dengan formasi andalannya yaitu formasi 4-4-2, pelatih asal Belanda itu nampaknya akan mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Imade Wirawan. Sedangkan untuk posisi fullback nampaknya akan diisi oleh Ardi Idrus di bek kiri. Sedangkan untuk bek kanan nampaknya Robert Albert akan lebih memilih Hen Herdiana daripada Supardi Nasir, karena pemain tersebut sudah termakan usia. Dan di jantung pertahanan sudah pasti akan ditempati oleh Nick Wipers, dan dirinya kemungkinan akan berduet dengan Victor Igbonevo di jantung pertahanan Maung Bandung. Dan lanjut ke posisi gelandang, yang nampaknya dua posisi gelandang tengah ini sangatlah krusial dalam permainan Persib Bandung. Mereka bertugas mengalirkan bola dari belakang ke depan. Dan di posisi ini akan diisi oleh Deddy Kusnandar dan Esteban Vizcara. Kedua pemain ini dapat diyakini akan menjadi penyeimbang di lini tengah Maung Bandung pada saat ini. Sementara itu, untuk gelandang serang nampaknya akan diisi oleh Ezra Walian dan Febri Haryadi. Gelandang serang tersebut diharapkan akan menyuplai bola untuk striker utama Persib Bandung yaitu Wender Lewis dan Geoffrey Castillion di depan. Jadi, formasi ini tentunya akan menjadi formasi andalan Robert Albert di Piala Walikota Solo 2021 pada saat ini. Ya, itu merupakan daftar skuad Persib Bandung untuk Piala Walikota Solo 2021. Silakan kasih komen di bawah untuk pemain favorit kalian.